Mas Anto, seneng gak dibawa ke sini? Seneng dong. Sekarang landscape ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Shalom dari Bali. Hari ini lagi ngajak, masku, manajer hidupku, Mas Anto, jalan-jalan sini, Mas. Hey. Seneng gak, Mas? Seperti yang kalian ketahui, Mas Anto adalah orang yang menyiapkan semuanya buat aku. Jadi aku pikir sebelum balik ke Jakarta, aku berhutang budi padanya. Jadi aku bawa jalan-jalan deh. Ini ke Tanah Lot, ke Mas Anto belum pernah ke Tanah Lot. Sedangkan alhamdulillah aku sudah beberapa kali. Mas Anto benar-benar menikmati banget pemandangannya. Bagus, Mas? Bagus nggak? Bagus banget. Senang nggak? Alhamdulillah. Oke, ini kita udah di bagian sininya nih. Nah, jadi mau ke atas ya. Panas banget, tapi oke, gokil. Karena lebih suka panas daripada dingin, jadi oke banget sih. Nih, sekarang udah dipagerin. Dulu nggak dipagerin nih. Ini sudah dipagerin waktu pas saya kesini dulu banget. Waktu pas jatuh sama kamera-kamera kena ombak gitu. Kempias ombak gitu loh, diajar ombak langsung deh. Kamera jatuh semua, itu di sini jatuhnya nih. Ingat banget jatuhnya di sini, mental. Surut dari situ sampai di sini. Luka semuanya. Sekarang udah dipagerin. Baguslah. Ayo Mas, naik yuk. Iya, ini masker aku baru putus. Mari, Pak. Nah, jadinya ini saya nggak edit ya, saya langsung masukin. Tanah Lot lagi sepi banget. Karena pandemi. Saya yakin karena pandemi sih, bukan karena apa-apa. Ini benar. Nah, dulunya bisa ngelangkah ke situ, nggak dipagerin, Mas. Makanya saya jatuh waktu itu pas ombak gede banget, saya dihempaskan. Hempaskan. Kamera aku jatuh, badanku luka-luka loh waktu itu tuh. Tangannya kayak, kalau orang Papua bilang, tak cukur. Tangan tak cukur semua. Ini ada pura-puranya. Hanya untuk beribadah, jadi nggak boleh masuk. Enggak, Ibu, enggak suka dijepit. Makasih, Bu. Nih. Nah, ini puranya nih. Bukan pura, sorry, maksudnya pintu kayak selamat datang gitu. Iha. Oke deh. Ada uang kecil enggak sih, Mas? 10.000 deh. Beli aja deh, kasihan tau. Maksudnya ini? Iya, beli aja. Ini, Mas. Aku ke di mana? Ada bapaknya satu lagi. Bapak mau ke sini? Oh ya. Silakan, Pak. Enggak apa-apa ya, enggak usah buru-buru. Iya. Hati-hati, Pak. Oke. Apa, Mas? Oh. Jadi karena kopinya bolak-balik kata Mas, saya enggak pakai, jadi udah Mas aja yang pakai.
yang ini kepala aku pakai yang warna ini, Mas pakai yang ini, Mas Anto. Oke. Okay. Amin. Mas parah banget sih, Mas. Oke, okay, mari kami mau balik. Nih, bagus. Ini salah satu tempat favorit aku banget kalau ke Bali ya. Apalagi kalau bawa teman, pasti aku ajak ke sini biar foto-foto bagus banget. Let's go. Bapak umur berapa? 80. Asli dari Brabant ya? Ya, Brabant. Panah lo. Oke, Kak Surya, terima kasih. Sampai ketemu Bapak ya. Bapak sehat-sehat selalu. Bapak tinggal di mana dekat sini? Iya. Kalau masih belum, Bapak? Hah? Enggak, aduh. Ya, sudah, benar. Ambil aja? Iya. Di kantong saya cuma ada itu. Iya, terima kasih. Iya, dadah Bapak. Sampai ketemu. Ya. Enggak lah. Saya kan masih manggil aja Kak Anto. Ini kalau ada perjamuan-perjamuan gitu biasanya dipakai di situ. Aku adalah orang yang agak sulit berkeringat ya. Tapi let's go, let's go. Itu beli cuma basa-basi, boleh karena pasien aja. Jadi sih dia nggak perlu. Bapak mau minum? Oh nggak minum? Iya, sama-sama Pak. Mas Anto mau nggak nih? Udah ada nih. Nggak jadi. Manis. Dari dulu Mas, Bu. Mas majuin dikitnya, dikit jangan jauh-jauh ambilnya. Kalau kedengeran nanti di videonya. Kata ibunya apa, Bu? Apa Bu tadi, Bu? Ibu bilang apa? Pipinya manis. Pipinya manis. Eh, uang kecil 10.000. Enggak ada, Bu. Punya kembalian benar. Nanti enggak usah, Mas. Ah, enggak ada. Enggak ada kembalinya, Bu. Enggak ada kembalian. Ibu tukar kan gitu. Maafkan diriku. Berapa sih butuh itu? 10. 10 ribu katanya? Iya, gak ada. Gak ada. Ya. Adanya uang besar. Amin. Amin, uangnya besar terus. Amin. Amin. Mbak Cantik. Kata ibunya, terima kasih Mbak Cantik. Terima kasih. Ibu pinjam toilet dulu ya, Bu. Iya, iya. Lihat semua tutup gitu loh. Oh my god. Tuan depan. Akhirnya menemukan exit. Ayo Mas balik. Mari Pak. Bapaknya kayaknya capek. Sudah di tujuan baru di pantai baru, saya baru pernah kesini sih. Di Bali sih banyak banget pantai, tapi kayak ada yang baru benar-benar dibuka untuk umum atau baru jadi, kayak dibangun gitu, maksudnya
sepanjang pantainya dibangun gitu. Mas Anto. Mas Anto juga nge-vlog. Tapi capek banget, entah kenapa capek banget jadinya. Mau ini aja, mau langsung balik, mau lihat pemandangan aja. Kenapa nggak foto? Nggak tahu, sehat. Kamu dengar sudah kayak udah jenuh aja, udah sering lihat ke Bali kali ya. Songong, udah sering ke Bali jadi nggak mau foto katanya. Amin, insya Allah amin. Nah, lagi di pantai apa mau tahu? Oke Pak, let's go. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya sampai di rumah juga. Semoga video jalan-jalan sama Mas Antonya menghibur dan bermanfaat. Tadi kami perhatikan tempat-tempat liburannya bersih, dan semoga semua siapapun itu kemanapun selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga keindahan alam, dan selalu menyayangi alam, karena makanan, sayur, hewan, nasi, semuanya lah ada dari alam, oke? Sampai ketemu di vlog on the spot berikutnya. On the spot karena nggak diedit-edit, langsung dimasukin. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Tosiasu.